Sobat Osin, kali ini Osin akan membahas preview episode ke-11. Guys, alangkah kagetnya sang penasihat negara karena ada kabar kalau putra mantan kepala pengawal raja masih hidup. Dan ya, di sisi lain ini akan dimanfaatkan oleh sang penasehat untuk kepentingan pribadinya. Di preview kali ini, tampak Yehua telah tahu kabar berita tentang anak mantan kepala pengawal raja yang masih hidup. Berikutnya, Yehua yang bertemu dengan Suho, ia bilang pada Suho kalau Kang Piljik bakal mengincarnya. Maka dari itu, Suho harus berhati-hati. Guys, di sini ada scene di mana Suho sangat sedih karena ia tahu suami Yehua telah lama hilang, kini kembali. Padahal Suho sangat mencintai Yehua. Sedih, kecewa telah menggelayuti hatinya. Kasihan ya guys, So. Sementara itu, Tuan Jung bertemu dengan Jo. Ia meminta penjelasan apa hubungannya dengan sang istri. Tuan Jung tahu kalau istrinya adalah sang penyamar sebagai pria bertopeng. Berikutnya, ada raja yang telah mengadakan pesta di mana semua hadir. Namun di sini guys, Yehua khawatir kalau sang raja akan diracun karena raja yang dulu juga diracun. Itulah kenapa alasan Yehua sangat khawatir. Guys, bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu ya di full episodenya tayang. Nah, itu yang bisa Osin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye bye.